like a bird on a tree. Oke, kita lihat ini yang tipe private. Ini yang tipe, ada 3 tipe, teman-teman. Ini yang tipe private. Ada sofa di dalam bed. Untuk kapasitas berapa orang, Mas, kalau ini? 2 ya. Kemudian, oh, ini ada kamar mandinya di dalam. Oh, lebih luas kalau untuk family, ada 2 sofa. Oke, untuk kamar mandinya seperti ini, teman-teman. Ini toilet jongkok. Ada water heater. Wah, di sini ternyata ada water heater. Monggo, Pak. Pamit, Rin. Nggih. Nggih. Kapan-kapan tak mampir nggih. Monggo. Halo, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Pokoknya saya selalu mendoakan buat teman-teman semua, kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat, bahagia selalu, dilimpahkan rezeki yang barokah. Amin. Ini aku habis turun ini ya dari Mangli Skyview. Nah, sekarang aku mau mampir ke Linggarjati, teman-teman. Linggarjati Joglo ini. Ini dekat banget jaraknya. Nah, sekarang kita lihat Linggarjati seperti apa. Biar teman-teman tahu juga, biar teman-teman bisa milih nanti kalau mau ke sini. Buka jam 5. Oh, udah buka berarti. Parkir motor di sini. Oke. Parkirnya di luar. Oke. Kita lihat seperti apa Linggarjati. Tapi sebelum aku menginformasikan tentang Linggarjati Joglo, aku mau menginformasikan kepada teman-teman bahwa sekarang Scarlett memiliki produk face care. Karena sebelumnya Scarlett adalah produsen produk body care. Nah, ini adalah produk baru dari Scarlett, yaitu Scarlett Face Care. Scarlett Face Care ini terdiri dari Scarlett Facial Wash, kemudian ada Brightly Ever After Series. Nah, Brightly Ever After Series ini terdiri dari Brightly Ever After Serum dan Brightly Ever After Cream Day and Night. Kemudian ada juga Acne Series. Acne Series ini terdiri dari Acne Serum dan Acne Cream Day and Night. Karena aku wajahku tidak jerawatan, maka aku menggunakan Brightly Ever After Series. Untuk urutan penggunaannya itu, pertama-tama teman-teman harus membersihkan muka dulu menggunakan facial wash ini atau brightening facial wash dari Scarlett ini. Scarlett facial wash ini memiliki kandungan antara lain yaitu glutathione, aloe vera, rose petal dan vitamin E. Ini berfungsi untuk membersihkan dan melembabkan kulit wajah. Nah, setelah wajah kita bersihkan menggunakan facial wash, urutannya kemudian adalah kita menggunakan serum ini, teman-teman. Nah, cara menggunakannya hanya kita teteskan saja ke wajah. Ini aku praktekkan di tangan ya. Kita teteskan 2 atau 3 tetes ke wajah ya, ini aku hanya mendemokan saja. Kemudian kita ratakan ke seluruh bagian wajah sambil kita pijat-pijat lembut. Ini nggak encer banget, juga nggak kental banget, teman-teman. Tapi wanginya juga nggak berlebihan, tapi nggak bikin lengket. Jadi cukup nyaman di kulit wajah. Brightly Ever After Serum ini kandungan aktifnya yaitu berupa glutathione, phyto whitening, vitamin C, kemudian ada niacinamide dan lavender water. Brightly Ever After Serum ini dapat mencerahkan kulit serta memudarkan bekas jerawat. Serum ini bisa memudarkan bekas jerawat dan memudarkan flek hitam pada wajah. Untuk hasil yang maksimal, kita bisa menggunakan serum ini sehari 2 kali, pagi dan malam. Setelah kita bersihkan menggunakan facial wash, kemudian kita sudah menggunakan serum. Dan yang ketiga adalah kita mengaplikasikan krimnya, teman-teman. Ini kalau malam hari tentu saja menggunakan night, kalau untuk siang hari menggunakan yang D ya. Jangan ketuker.
Untuk krim Brightly Ever After ini kandungannya banyak banget teman-teman. Ini ada niacinamide, ada hexapeptide 8, ada glutathione, ada rainbow alga, kemudian aquapeptide glow, ada rosehip oil, ada poroway, triceramide, natural vitamin C, dan green caviar. Untuk mengaplikasikannya ya cukup mudah, seperti mengaplikasikan krim-krim pada umumnya. Kita oleskan saja ke beberapa titik di wajah kita, kemudian kita ratakan sambil kita pijat lembut. Krim ini sangat ringan teman-teman, sangat ringan, lembut, dan yang pasti tidak bikin lengket di wajah. Manfaat dari Brightly Ever After krim ini bisa meningkatkan elastisitas dan kelembapan kulit, kemudian bisa memudarkan bekas-bekas jerawat, menyamarkan pori-pori dan garis-garis halus, serta bisa mengencangkan kulit wajah. Karena aku sudah memakai ini kurang lebih 2 minggu, ini aku berikan foto before dan afternya sebelum dan sesudah menggunakan face care dari Scarlett ini teman-teman. Ini dia. Dan yang paling penting adalah semua produk face care dari Scarlett ini sudah terregistrasi di Badan POM ya teman-teman. Ini tidak mengandung merkuri, tidak mengandung hidroquinon, dan juga tidak dites atau tested on animal, tidak dites pada binatang. Untuk harga satuannya ini adalah Rp75.000. Kemudian kalau teman-teman ingin membeli, ini jangan lupa beli di official shopnya Scarlett. Ada di Shopee, nanti linknya saya cantumkan di deskripsi. Oke yuk, sekarang kita kupas tuntas tentang Linggarjati Joglo. Dan ini mobil sudah bisa naik sampai sini ternyata teman-teman. Kalau yang di Linggarjati ya, cuman kapasitasnya hanya untuk beberapa saja sepertinya. Karena ini area parkir untuk mobil juga sempit. Oke, kita masuk. Buka jam 5 sampai jam 19. Tiket masuk 10.000. Kenapa disebut Linggarjati Joglo? Mungkin karena di depannya banyak joglo-joglo seperti ini, gazebo berbentuk joglo. Kita lihat ini ada berapa tipe mas di sini mas? Ada 6 tipe? Ya, 6 unit apa 6 tipe? 6 unit, ada 2 webcam, 3 privat, 1 family. Oh berarti ada 3 tipe ya? Oke kita lihat, ini yang tipe? Yang privat. Private? Ya. Ini yang ada 3 tipe teman-teman. Ini yang tipe private, ada sofa di dalam bed. Untuk kapasitas berapa orang mas kalau ini? Maksimal 2 ya? Kemudian, oh ini ada kamar mandinya di dalam. Kalau yang ini rate-nya berapa mas? Kalau yang private? Hari biasa 4.15, weekend 4.65. Oh weekday 4.15, weekend 4.65. Dapat breakfast, sarapan? Dapat. Oke. Kemudian tipe yang lain mas? Yang family. Ada tipe family. Seperti ini teman-teman, yuk kita lihat. Seperti ini, oh lebih luas kalau untuk family, ada 2 sofa. Kalau ini berarti yang dapat breakfast berapa orang kalau family? 2. 2 tetap 2 ya. Tetap 2. Kalau mau tambah bisa di oh gitu. Pembayaran. Misalnya extra bed ada? Ada. Bisa nambah extra bed. Per extra bed berapa, Mas? Biasanya nambah extra bed itu 1 orang 60.000 dan satu sama extra bed. Oh gitu. Oh untuk nimbah berarti sudah dapat extra bed, dapat breakfast itu 60.000 itu. Oke untuk kamar mandinya seperti ini teman-teman. Ini toilet jongkok. Ada water heater. Wah di sini ternyata ada water heater. Waduh, salah aku. Kemarin soalnya cari info-info di sini nggak ada yang kamar mandi di dalam, katanya tetap di luar. Akhirnya saya waduh. Akhirnya tadi malam saya nginep di atas itu di apa Mangli? Oh, di Mangli. Pikir sama-sama nggak ada kamar mandi dalam. Pas bulan apa pak? Ini mbak tadi malam. Tadi malam. Tadi malam jadi sebenarnya sini ada yang kosong satu. Iya, soalnya kan saya tanya-nanya itu semuanya kamar mandinya di luar. Wow. Guys, nggak apa-apa lain kali sekalian info buat teman-teman. Ternyata di sini kamar mandi di dalam ada yang family, yang private. Kalau yang satu tipe apa, Mas? Yang bootcamp itu kamar mandinya di luar. Yang bootcamp berarti yang bootcamp aja yang kamar mandi di luar ya. Isinya berapa kalau yang family? Saya belum lihat itu. Lebih luas, Mas.
Oh iya, ada meja ini. Ada sofanya. Iya. Berenam ya ini? Iya, cuma beda bentuk tau mas. Iya sih, ini kotak. Enggak, tapi kasurnya lebih luas lah. Lebih luas, iya. Lebih luas. Ini survei mas? Enggak, saya bikin video. Iya, itu apa namanya? Vlog. Boleh lihat yang bootnya mas? Belum dibersihin. Oh, enggak apa-apa, penting anu. Oke teman, sekarang kita lihat bootcamp. Oh, di ujung sini ada musola. Ini apa, kamar mandi ya mas ya? Iya. Ini ada kamar mandi di depan musola. Sekarang kita lihat yang bootcamp. Ini resto. Iya. Cafe atau resto berbentuk joglo. Semuanya berbentuk joglo, gazebo dan restonya. Nah ini yang bootcamp. Seperti ini. Kita lihat. Wah, ini lebih asik. Ini dia. Lebih luas dibandingkan dengan yang di Mangli. Kalau yang ini rate-nya berapa, Mas? Ini harganya Rp315 hari biasa. Ini Rp360. Ya, malah lebih murah yang sini, teman-teman. Ini kamar mandi yang di luar. Iya, maksudnya dibanding yang di Mangli itu Rp350. Iya. Oke teman-teman, jadi sekarang teman-teman bisa bandingin untuk penginapan di Mangli dan di Linggarjati. Oh, kalau yang family tadi berapa mas? Lupa. Itu 365 sama 400. Yang family? Iya. Oh, yang weekday 365, weekend 400. Oke. Cuma dia beda bentuk segitiga sama yang kotak. Hmm, ya. Fasilitas sama sih. Oke, oke. Kalau restonya ini ada menu apa aja mas? Oh, macam-macam. Kita lihat menu restonya. Ini banyak teman-teman. Ini ada soto ayam, bakso dan lain-lain. Dan harganya juga bersahabat. Ini untuk minumnya. Ini aku di apa istilahnya restonya ya teman-teman. Ini ada modelnya bangku-bangku panjang dan meja panjang seperti ini. Ini aku haus lagi mau pesen es jeruk. Nah kalau view dari sini hampir sama dengan Mangli ya. Kita juga dapat sunrise dan view gunung-gunung. Cuman memang selisih sedikit tingginya, lebih tinggi di Mangli. Cuman kalau untuk penginapannya menurutku worth it di sini teman-teman. Di sini lebih apa ya, lebih bersih, lebih bagus lah, interiornya juga lebih bagus. Ada pilihan kamar mandi di dalam juga. Kalau untuk yang sama-sama nggak ada kamar mandinya di dalam, yang apa, bootcamp ini juga lebih lebaran yang ini, lebih bagus yang ini juga dibanding si Mangli. Cuman ya itu, memang ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Di Mangli dia lebih tinggi posisinya dan view-nya mungkin lebih luas ya. Memang selisihnya cuma sedikit sih itu dia. Kelihatan dari sini. Jadi itu teman-teman bisa milih sendiri deh. Mau yang suasana seperti apa. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Step back.
to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. A step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Oke teman-teman, itu dia Linggar Jati Joglo. Kalau menurut aku pribadi sih memang lebih bersih di sini dibandingkan dengan Mangli. Cuman ya memang sesuai selera, kalau teman-teman ingin lokasi yang bisa ada tempat campingnya itu memang di Mangli. Di sini semuanya bangunan permanen, tapi memang lebih bersih. Kalau untuk harga sih kalau menurutku ya worth it di sini ya, karena bangunnya lebih bagus, ada pilihan kamar mandi di dalam, ada water heaternya juga, sedangkan di Mangli nggak ada. Teman-teman harus siap-siap menggigil kayak aku tadi. Di sini juga view-nya ya hampir sama sih, ketinggiannya bedanya sedikit. Silakan pilih sendiri mau di Mangli atau di Linggar Jati, sesuai selera. Oke, mungkin sampai sini dulu video Linggar Jati Joglo Mangli ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe yang belum subscribe. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.